keren. Keren banget tadi penampilan-penampilan dari bintang tamu SCTV Music Award juga keren banget. Yang masuk-masuk nominasi juga keren-keren banget, ya kan? Ya, keren banget. Panggungnya megah, mewah, luar biasa. Ini pertama kalinya kalian panggung di SCTV Music Award? Iya, pertama kali. Nervous nggak sih atau bagaimana? Didikmatnya diikutin aja sih alurnya. Kalau masalah nervous mah nervous, cuman kayak lebih ke percaya diri aja, insya Allah bisa. Bisa dibilang kalian nih baru didolakan di tahun yang dan banyak yang amin. Diaminin ya kalau udah baik ya. Iya, diaminin kalau itu. Iya. Nyangka nggak sih akan seperti ini? Ya apa ya? Ya nggak nyangka ya pasti. Soalnya kan kita kan ngamen. Tahu-tahu dimasukin dalam nominasi jadi kayak ini bener wah. Iya makanya. Ya alhamdulillah. Allah bersyukur. Ya bersyukur. Ngalir kan. Ya. Deg-degan ya. Enggak juga. Enggak juga. Yang ngalir aja mah. Optimis insya Allah. Mudah-mudahan. Nominasi-nominasinya kalian tahu siapa-siapa aja. Berat gak sih menurut kalian? Berat sekali. Nah, kalau pertanyaannya berat. Berat sekali. Keyakinannya untuk menang seberapa? Enggak. Enggak ada keyakinan saya. Untuk menang enggak ada saya keyakinan. Optimis. Ya bukan gak optimis. Maksudnya udah kita masuk dalam nominasi aja udah bersyukur ya. Cuma. Tapi untuk harapan buat menang. Enggak saya. Ya. Nah itu makanya saya nggak nyangka kalau bisa masuk dalam nominasi. Tapi ya udah masuk nominasi aja udah seneng. Ya. Perasaan ya pasti alhamdulillah seneng ya, bahagia. Ya banget ya. Karena kita diterima semua masyarakat alhamdulillah. Indonesia. Alhamdulillah. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video-video kita, makasih. Ya. Bisa dibilang kan sekarang kan melihat kamu banyak yang minta foto. Itu cara kamu nyetaya sendiri seperti apa tuh? Membiasakan hal-hal seperti itu. Kamu disapa sama orang gitu. Oh, iya ya. Iya. Jadi sesuatu dunia baru sih maksudnya. Dunia baru karena yang biasa dulunya biasa aja tahu-tahu sekarang kemana ada yang kadang-kadang ada yang minta foto gitu. Iya, kadang-kadang meluk mak-mak. Kadang ya bapak-bapak juga. Nah, aku sejujur aku gugup dikit ya, dikit nggak lama gitu. Nikmatin aja lu nih. Apa? Gugup enggak dari nyanyi depan? Oh. Kalau dibilang gugup sih, alhamdulillah enggak. enggak. Maksudnya kan ya, seneng aja lah. Kayaknya enggak ada deh. Nabila. Yang paling jahil itu Nabila, sumpah dia nih. Dia nih. Kali ini aku dia kalau siang nyopet. Aku gak terima. Iya. Ini dan kayak teman-teman yang nonton juga udah tahu kalau yang paling usil, yang paling nakal Zidane ya. Sumpah. Sumpah ya, yang paling usil itu kamu gitu, sumpah demi Allah. Ya benar. Ya. Karena kan kalau perform misalkan gitu kita dapat panggilan main nih di mana gitu. Ya kalau untuk panggungnya dia yang bagian ini ya ngelawaknya gitu. Ya dia kalau pas manggung ngelawak gitu kan. Dia kalau pas ada kesempatan nyopet kadang. Enggak, jangan bahas nyopet kan abang sebagai pemimpin aku tuh dia. Ya kan kita bagi tugas. Bisa enggak ini loh. Masa masih sini.